Kesan pertama menjadi brand ambassador Warung Steak and Shake. Eh tadi kan Coach Sweet ya. Coach Sweet itu generasi dulu banget, coba lu kedua Sweet ya. Coba Sweet kayak gimana lu berdua? Sama. Beda generasi. Satu ini atau gini. Ternyata mereka gak sekompak yang kita tahu. Sweet aja salah. Pantesan di Jogja ada pertanyaan, kenapa kalau ada Dennis gak pakai kode-kode kalau mau serve? Nah orang salah kodenya. Daripada bingung deh. Tiga apaan? Ya lu bilang tiga belakang. Nah salah lu. Pantesan gak pakai kode. Pala kacau, udah batin aja. Gimana kesan pertama waktu itu? Kalau yang sekarang kan udah tinggal perpanjang terus. Pastinya senang dan bangga ya. Wow. Karena ya. Mainkan lagi nih. Eh, ada yang punya warung steaknya nih? Lu singkat amat ngomong. Karena ini kan warung steak itu produk lokal ya. Jadi ya kita senang lah bisa pakai produk lokal dan apa? Semoga kita bisa bantu juga untuk lebih mengenalkan warung steak di generasi baru. Semoga bisa buka cabang di luar negeri. Ada lagi? Ada lagi? Cukup gak bisa ngontrak latihan? Gitu loh itu. Sepaket kan lebih enak. Ini kita kemana-mana tuh? Iya. Jadi nanti masalah kompor bisa gue bantuin, apa yang ngeliling-ngeliling kota aman. Oh, pada 14 titik ya kan? 14 titik lumayan coach, 14 kali panggilan. Serem nih, jadwal padet. Sampai lupa pernah nyapa lagi gue. Oh jadi itu ya, mau memperkenalkan Warung Steak juga ke luar negeri, apalagi ini produk dalam negeri ya.